awal waktu sholat zuhur ini, idza zalatish syamsu, apabila matahari telah tergelincir. Sholat zuhur awal waktunya adalah idza zalatish syamsu, wa akhiruhu masiru dhilli syai'in mislahu siwa dhilli zawal. Akhir waktu sholat zuhur adalah tatkala bayangan suatu benda, kalau kita meletakkan benda di tanah yang rata kena sinar matahari, apabila kita dapati bayangannya semisal dengan tinggi benda tersebut ditambah dengan ukuran bayangan pada saat dia tidak bergerak. Karena kita tahu matahari bergerak dari timur ke barat, ketika dia berada di tengah, maka bayangan itu tidak akan bertambah berkurang, tidak akan bertambah bertinggi, tapi tetap. Biasanya tetap ada bayangan, bukan hilang sama sekali bayangan bendanya, tidak. Ada bayangannya, tapi dengan panjang yang sudah pada posisi yang tidak akan berkurang lagi. Nah itu, kalau kita pengen mengetahui waktunya, dicek itu kira-kira berapa senti. Ditambah tinggi bendanya tadi. Misalkan tinggi bendanya 30 cm. Tadi bayangan itu ada 5 cm. Berarti kalau bayangannya sudah 35 cm, sudah habis waktu sholat zuhur. Jadi tingginya bayangan saat bayangan benda itu sudah tidak mulai memendek lagi, itu pun termasuk dihitung nanti dalam penghitungan akhir waktu sholat zuhur. Maka beliau katakan, wa akhiru masiru dhilli syai'i mislahu siwa dhilli zawal. Ketika bayangan bendanya sudah semisal, ditambah tanpa menghitung bayangan ketika dia posisinya sudah di tengah-tengah atau tidak mulai memendek. Cara menghitungnya, cara mengetahuinya tadi, yaitu dengan cara kalau kita letakkan benda di tanah yang rata, kemudian kita cek kapan sih matahari itu sudah mulai diistiwa di tengah-tengah, sudah mulai berada di posisi tengah-tengah dan akan bergerak ke arah barat. Itu kapan? Kita lihat dari bayangan benda, cek. Kalau bayangan benda masih terus memendek, berarti belum. Tapi sudah mulai diam, bergeraknya sudah tidak memendek, tapi mulai memanjang. Nah, berarti sudah masuk waktu sholat zuhur.